warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada punya sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sudah berada di area Prambanan. Nah, ini kita akan masuk untuk beli tiketnya nih. Ini beli tiketnya gimana nih? Oke, kita langsung explore area Prambanan ya. Ikuti terus explore kita di Candi Prambanan. Kita sudah dicek sama mbak-mbaknya, jadi yang makanan sama drone itu tidak boleh dibawa ke dalam area candi ya. Ya kalau minuman sih boleh. Nah setelah itu kita akan beli tiket nih, habis dari pemeriksaan kita lanjut beli tiket. Beli tiketnya. Oh, itu aja. Dewasa berapa? Tadi berapa? 3. Dewasa 3 dan 1. Oke, kita sudah beli tiketnya. Jadi tiket regulernya untuk dewasa itu Rp50.000, terus untuk anak-anak 3 sampai 10 tahun itu Rp25.000. Oke, kita bisa lanjut masuk ke dalam nih. Ke area Candi Prambanan. Mumpung masih belum panas, kita langsung explore aja karena kita masih cukup panjang nih perjalanannya. Nah ini tuh dilarang pakai drone ya, jadi jangan bawa drone di sini. Scan sini ya. Nah silakan. Oke, makasih. Nah inilah candi yang katanya dibangun satu malam. Jadi 1000 candi cuma jadinya 999, jadi kurang satu. Ini petanya nih. Ini petanya, jadi ini ada banyak nih, ada 24. Nah ini kalau mau pakai GoCar ada 200.000 per mobil. Jadi kalau nggak mau jalan-jalan capek bisa pakai GoCar. Terus yang di sini ada ibu-ibu pakai payung-payung nih, ada yang menyediakan jasa peminjaman payung ya. Kasih itu 5.000 kalau nggak salah. Oke, kita langsung ke Candi Prambanan nih sebelah kiri. Nah ini Candi Prambanan ini juga diresmikan oleh Bapak Presiden almarhum Pak Soeharto tanggal 6 Juli 1989, jadi diresmikan untuk Taman Wisata Candi Prambanannya. Nah ini yang shuttle-nya, yang pengantaran untuk Ratu Boko dan juga Candi Prambanan. Lagi-lagi dilarang menerbangkan drone. Untung kita belum beli drone. Kalau beli pasti kecewa. Oke, itu Candi Prambanannya udah di depan mata kita. Yuk, siapa yang mau hitung? 1000 candi. Nah, plus juga ada yang memberikan jasa foto ya, foto keluarga bagi yang pengen difoto bagus dengan background Candi Prambanan gitu kan. Nah itu harganya Rp20.000. Nah, sekarang jam 11 lewat 15,
Jadi nanti kita eksplor sampai jam 12-an, habis itu kita menuju ke destinasi berikutnya yaitu Malioboro. Nah, ini adalah spot idaman ya, spot idaman para pengunjung. Nah, kita selfie aja dari sini ya. Nah, oke, udah. Ya minimal udah dapat perambanannya dikit lah. Gitu. Di sini kita explore lagi. Ke area candi. Di sini lebih banyak untuk foto-foto ya. Lebih banyak untuk foto-foto. Sebelum masuk ke area candinya gitu. Terakhir saya kesini itu waktu SMP. Ayo teman-teman kelas D tahun 2006 terakhir tuh. Ini juga ada zona relaksasi. Zona relaksasi. Nah, ini adalah pelataran pertamanya. Oke, kita ambil foto dulu nih. Setek. Nah, ini di sini ada sejarah dari Candi Prambanan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah boleh lepas masker ya, karena saya juga udah sudah vaksin 3, jadi kita lepas masker di ruangan terbuka seperti ini. Inilah candinya Roro Jonggrang, 1000 candi yang nggak jadi 1000. Jadi gak jadi dinikahin karena kurang satu candinya. Akhirnya Roro Jonggrang dikutuk jadi batu untuk melengkapi kompleks candi Prambanan ini. Wih, keren banget ya nih Candi Prambanan. Mantap. Mantap Indonesia. Oke, kita explore lagi nih. Nah, ini ada pembatas-pembatasnya ya. Jadi para sedulur jangan sampai melebihi dari pembatas tersebut. Jadi kalau boleh naik ya naik, nggak boleh ya wis. Gitu. Jadi jangan memaksakan. Karena kalau strukturnya candi itu mungkin ada yang sudah rapuh gitu ya. Jadi kalau memang dia nggak boleh naik, yaitu jangan naik. Jadi tetap patuhi peraturan yang ada di situ karena memang sudah pasti di cek ya bahwa itu kuat untuk dinaiki atau enggak. Oke, sudah mulai ngos-ngosan. Nah, jadi inilah area Candi Prambanan yang di area atas. Oke, kita akan explore untuk candi-candi yang ada di Prambanan ini, yang di area atas ya. Karena kita sudah berada di area atas, itu tadi yang area bawah di sana. Nah, yang pertama ini ada candi kecil. Ini namanya Candi Kelir. Jadi ini pertamanya Candi Kelir. Jadi udah ada namanya ya di candinya. Terus ini Candi Nandi nih. Ini Candi Nandi setelah Candi Kelir. Dan di sebelah kirinya itu ada ini tadi candi yang sebelah sana itu Candi Apit. Sana itu yang ini Candi Brahma. Terus yang ini Candi Angsa ya. Ini Candi Angsa. Nah,
ini yang jadi candi di tengah-tengah ini. Ini Candi Siwa. Jadi Candi Siwa itu berada di tengah. Terus yang di sebelah sana itu Candi Wisnu. Yang di sebelah sana, yang ini nih, ini Candi Garuda. Kalau yang ini Candi Nandi ini tadi. Gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini yang paling jadi primadona spot foto ini Candi Wisnu. Candi Siwa, sorry, Candi Siwa. Nah, jadi seperti itu. Di Candi Siwa itu ada patung-patungnya lagi ya. Jadi ada dua patung di sana, Mahakala dan juga satunya lagi itu Nandiswara. Nah, nanti kita cari tahu apa itu. Nah, kalau di sini, ini Candi Siwa ini kalau kita zoom. Ini di atas sana itu ada patung Siwanya nih. Tuh. Ya. Sebetulnya itu. Nah, jadi di setiap atas candi itu ada patung siapa sih dewa yang ada di candi tersebut gitu ininya. Sehingga itu menjadi nama candi tersebut. Oke, jadi seperti inilah keseruan di area Candi Prambanan. Untuk spot foto yang paling bagus tadi kata tour guide-nya itu ada di sini ya, prosedur. Jadi ini biar prosedur kalau ke sini bisa ambil foto yang bagus. Nah, jadi spot fotonya kita ada di sini nih. Nah, itu tour guide-nya yang sana itu. Jadi informasi dari tour guide-nya adalah di area sini. Nah, ini adalah spot foto terbaik. Ya, jadi di area sini. Nah, ini keluarga ini spot foto yang bagus gitu. Jadi nanti prosedur kalau mau foto ya di area sini nih, yang area atas ya, walaupun di area yang mana aja sih bagus ya, tapi the bestnya informasinya di sini. Oke, kita explore untuk area atas dari candi-candi yang ada di Prambanan ini. Nah, ini ada Candi Apit ya, karena nggak tahu sih ibaratnya sejarahnya dinamakan Candi Apit apa. Nah, ini apa ini yang ada ditutupi ini, yang ditutupi ini apa ini? Monumen gempa. Oh, ini monumen gempa ya. Jadi tahun 2006 tanggal 27 Mei itu ada gempa di Yogyakarta, dan ini adalah salah satu struktur candi yang mungkin jatuh di sini, dan area ini langsung dijadikan momen memorable gitu, jadikan tempat untuk memperingati hari tersebut itu. Oke. Nah, kita akan coba, karena nggak boleh masuk ya. Nggak boleh masuk. Jadi kita eksplor aja di daerah-daerah sini. Oke. Nah, itu udah pintu keluar. Jadi itu udah terakhirannya. Nah, oke. Seperti ini. Ini adalah area di atas dari Candi Prambanan. Nah, ini banyak spot-spot foto ya. Spot-spot foto yang bisa. Di sini kalau udara sih sejuk ya, dibandingkan biasanya kan saya tinggalnya di Karawang ya. Jam setengah 12 kayak gini tuh panasnya itu di area sini masih sepoi-sepoi gitu loh. Jadi enak. Tapi kalau bagi yang nggak biasa panas, lebih baik bawa payung kayak gitu tuh, pakai payung gitu. Jadi untuk foto-foto juga lebih bagus sih itu. Cuma kita nggak pakai payung, kita langsung aja.
Oke, mungkin itu aja untuk eksplor di area Candi Prambanan ini. Semoga bisa menambah informasi untuk para sedulurku semuanya. Dan klik tombol subscribe bila video ini dan juga channel ini bermanfaat untuk para sedulur. Terakhir, mohon maaf bila banyak kekurangan di video ini. Dan salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di destinasi berikutnya, Malioboro. Inilah Prambanan. Oke, para sedulur, kita ucapkan selamat tinggal kepada Candi Prambanan yang luar biasa. Bagus banget, saat ini tahun 2022 bulan Mei, dan kita lanjutkan ke destinasi berikutnya ya. Ini celah keluarnya. Jadi pas jam 12.00 kita keluar dari Candi Prambanan.